Tebak ya, aku ngomong apa ya? Tebak. Pusing banget, pusing. Tebak. Pusing. Oke, tebak ya. Ayamku ada 55. Ayamku ada 55. Lo bersuara gak sih sebenarnya? Bersuara. Ayamku ada. Gak ada, lo gak ada suara. Ini guys ya, ayamku ada 55. Dia cuma bisik-bisik ya guys. Buka. Aku ngomong apa? Ayamku ada 55. Kok dia denger? Kok dia denger? Aku bisa, aku pintar. Kok dia denger? Kamu belajar banyak baca. Orang gimana? Ya kan bisa kayak aku ada 55. Kamu benar-benar kelihatan. Kamu jelas, makanya tadi harusnya nggak usah jelas-jelas banget kalau misalnya mau bikin aku kalah, kalau sengaja bikin aku kalah. Enggak, aku kan mau profesional, okay. Sportif. Jadi sportif, ya? Apapun itu aku harus bisa. Okay. Berarti harus bikin kalimat. Kalimat. Oke. Okay. Kamu bikin aja terserah. Okay. Aku yang tebak. Oke. Okay. Berapa kali? Tiga ya. Tiga. Tiga. Oke. Okay. Okay. Sumpah, aku berasa aku lagi ada di. Ini bohong nggak? Oke, nggak. Kedengeran nggak aku ngomong apa? 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 Ngapain? Kenapa? Ngapain? Di mana? Apaan? Apaan sih? Siapa? Apaan? Ayo, cepet. Oke. Ibu Budi lagi ke pasar membeli ayam. Enggak, ulang lagi. Tiga kali. Enggak. Itu tadi lagi itu kan. Kayak lagi berhenti gitu. Pas lagi. Nah. Ibu Sari pergi ke pasar membeli ayam 50 biji. Oke. Batin, aku bisa. Oke. Tadi aku teriak-teriak ya. Serius. Ya Allah, maaf ya tetangga. Besok aku diusir. Aku bisa. Ibu Budi membeli ayam di pasar 55 biji. Kayaknya aku abis itu ganti deh. Aku tadi Ibu Budi, tapi karena suaranya gitu, terus aku ganti jadi Ibu Sari. Ibu Sari bukan Ibu Budi. Iya, aku udah ganti. Kamu kurang fokus deh. Ya aku yang salah. Ya emang cuma salah. Ya orang pakai gini ya, bener-bener. Oke, berarti 1-0. Ya kamu menang ya? Iya, aku menang. Nanti yang kalah harus ada hukumannya ya. Oke, hukumannya apa? Hukumannya yang nanti kita pikirin. Oke. Gini aja hukumannya. Apa? Hukumannya kalau misalkan ada antara kita salah satu yang salah, yang kalah, kita harus telepon. Telepon siapa? Telepon. Jangan telepon ini tuh udah jam segini. Telepon seseorang. Oh, ganggu aja tidur. Jangan. Udah tidur orang-orang broku. Iya. Janganlah kita telepon. Yang ada abis itu kita dimarahin. Iya, kita dimarahin bukan cuma dimarahin tetangga tapi dimarahin orang yang telepon. Ayo. Lagi ya. Lagi. Ini harus ngomong konsepnya lagunya kayak gini-gini semua ya. Lagu-lagunya DJ-DJ semua gitu loh guys. Lagu-lagu yang kayak dah. Lagunya, judulnya aja tsunami. Benar-benar bikin tsunami. Gitu, tsunami. Ya enggak usah teriak-teriak. Mau apa sih? Pantat ayam ada 6 biji di dada. Enggak! Jangan kayak gitu ngomongnya. Pulang lagi. Enggak. Susah. Pulang lagi. Pantat ayam ada 6 biji di dada. Sekali lagi. Pantat ayam ada 5 biji di dada. Ngomong sumpah. Lihat nanti di sini ya. Masih pakai ayo. Enggak ada. Nanti di sini ada. Beneran. Oh, maju. Apa? Kamu tebak. Enggak, sumpah udah Feby nyerah. Bener-bener gak jelas. Coba. Saya bener-bener yang Feby tanggap, yang Feby tanggap. Enggak ada. Ngomongnya juga kayak ayo. Kamu tahu apa? Pantat ayam ada 5 biji di dada. Nggak, maksudnya dia tuh ngomongnya kayak
semua itu dibuka mulut saya, jadi kayak enggak. Pantat ayam ada 5 biji di dada. Gitu ngomong. Kamunya yang enggak denger. Kayak kamu tuh kurang fokus, kamu tuh kalau enggak fokus susah loh ntar kamu mau fokus ke orang. Apa? Ngomong apa tolong? Ini udah jam 1:30 emang suka kayak gitu ya. Orang tuh suka halusinasi banyak nih. Sepatu saya ada 123.5. Baju saya ada. Sepatu saya ada 123 biji di lemari. Sekali lagi. Gue panjangin aja. Abis dia kata-kata pertama. Bebe. Udah ketebak. Tadi perasaan gue nggak ket. Sekali lagi. Lupakan sekarang gue ngapain? Apa? Sabar dulu. Sepatu saya ada 123 biji di lemari. Dengan gampangnya harus bisa menjawab. Sepatu saya ada 125 biji di lemari. Yes. 123 biji di lemari. Bener kan? Bener. Aku fokus sama mulut kamu. Enggak, kamu yang berarti yang gak jelas. Enggak, bener tadi. Jok bener, berarti kita satu sama sekarang. Sekarang membuat penentuan. Oke? Iya, kita satu sama. Aku kalah sekali, kamu kalah sekali. Iya. Aku menang sekali, kamu menang sekali. Sekarang ada babak penentuan. Oke. Tai buaya. Hah? Wah. Dengerin. Tai buaya rasanya enak banget. Kayak keju. Tai buaya rasanya enak banget kayak keju. Sekali lagi. Tai buaya rasanya enak banget kayak keju. Nanti aja gue. Kamu gak tahu? Gak tahu, tadi ada kayak ayam banget. Gak, kok jadi ayam? Kayak ayam banget gitu. Kamu gak apa deh? Gak bikin ayam dulu. Ayam terus kayak terakhirnya kayak aku. Gak, kayak ada aku-akunya gitu. Terus apa ya? Pokoknya ada ayam. Gak ada ayam. Kamu tuh gak apa? Tai buaya rasanya enak banget kayak keju. Nggak jelas gitu loh. Kayak keju. Tai buaya rasanya enak banget kayak keju. Enak banget kayak keju. Tapi tai buaya enak gak? Kamu udah pernah coba? Kamu sih enggak ya? Kalau kayak apa harus membuat kata-kata yang lebih susah. Bruh. Ih, ditungguin. Enak aja. Curang, diem-diem. Cuman kira aku gak liat tangan kamu. Pada hari Minggu aku pergi ke Bali bersama teman-teman. Kenapa panjang banget? Pada hari Minggu aku pergi ke Bali. Ganti kata-kata mulai gak? Hah? Kenapa dia bisa sih? Dia ngomong apa? Kenapa dia bisa sih? Aku gak terima banget. Pet ganti kata bisa gak sih? Tiba-tiba gue ganti kata kan cepat. Kan juga gak tau. Lama banget. Pada hari Minggu aku pergi ke Balikpapan. Gue ganti tiba-tiba right. Kamu mau gak jelas ngomongan, bener. Oh gak boleh curang, tapi aku merasa bersalah kalau curang. Yaudah. Pada hari Minggu aku pergi ke Bali bersama teman-teman. Udah. Enggak, aku tuh ngomongnya jelas gitu loh. Aku tuh ngomongnya kayak misalnya tai buaya rasa keju. Udah, pada hari Minggu aku pergi ke Bali bersama teman-teman. Sembol deh. Bener deh. Bener kan? Bener gitu. Dibantuin ya sama Pian ya? Enggak. Mohon maaf kak, saya aja gak denger apa-apa nih kak. Dia mau bantuin bagaimana? Handphone gak ada. Mereka konsepnya kita curiga aja dulu. Kayak gak terima aja dulu kalau misalnya kalah kak. Sorry banget nih. Gak apa, emang kamu itu udah ditakdirin untuk kalah. Tapi kalah untuk menang. Karena kan kita bisa membelajar. Belajar dari kekalahan. Selamat Feby kalah. Jadi kamu kalah, kamu harus apa? Kamu harus chat Feral. Ngapain?
Feby kangen. Bisa banget. Ya udah. Aku tuh sama sahabat-sahabat aku tuh kayak gitu loh. Oh iya. Bener. Kayak. Pas jadi cuma sahabat. Kamu chat Vero sekarang bilang aku kangen. Itu. Tapi nggak der, gue kangen kayak gitu ya. Kan kalau misalnya ke aku kan pasti panggilannya der atau sama Vero pasti der gitu kan. Oh, aku ngomong gampang banget itu aku sama saya mungkin emang pertemananku lucu kali ya, nggak kadang nggak bisa diterima sama orang-orang di sekitar maksudnya, tapi aku bisa bilang aku punya teman-teman kayak sahabat-sahabat cowok dan itu tuh mesra tuh ya kayak sahabat kayak iya kayak bener-bener kayak gimana kayak bisa posesif, tapi maksudnya nggak cuma sama Vero ya, sama yang lain. Tapi kalau misal kamu nanti punya pacar gimana, pada pacarnya, fine sama ya, insya Allah pacarnya bisa membedakan lah yang maksudnya kalau misalnya aku emang maksudnya tujuannya mau pacaran, ya kan kenapa nggak ada dulu? Iya benar sih. Ya kan? Benar juga sih. Iya ngapain aku mau saya milih pacar aku kalau misalnya aku emang ada rasa sama. Sama yang lain, jadi ya nah, mungkin karena udah rasa kayak udah teman tapi ada rasa, cuman takut kalau misal jadian nanti gak temenan lagi. Ya, enggak. Pernah tapi muncul apa? Sama seseorang itu mungkin pikiran kayak gitu. Kenapa? Ya pikiran kita nih yang bilang gak pernah sama sekali. Enggak sih. Ya udah chat sekarang. Oke. Waduh. Terakhir ini ada curhat. Oke. Benar kan? Oke. Tapi jangan diliatin ya, soalnya ini ada atasnya ada sesuatu gitu. Oke. Bisa banget. Karena kamu udah ngelakuin ya udah kok. Iya udah. Appreciate lah. Jadi pernah punya rasa apa? Rasa. Udah sama. Rasa apa? Orang tua yang berdua. Gak bisa guys, rasa apa guys, jangan kita wes. Rasa sayang. Rasanya pasti, karena kan teman, sahabat, iya, sahabat. Iya dong. Iya benar, terus lu. Yaudah guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Feby sama subscribe channel gue juga. Jangan lupa nonton di channel Feby. Feby tadi habis bikin konten juga sama gue. Dan buat kalian semua, ayo kita sama-sama bantu Feby untuk mendapatkan gold button. Oke? Okay? Bye. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.